Halo semuanya, nah di video kali ini cara kita mengaktifkan mode game atau game booster pada HP Vivo. Nah jadi saya sudah install game Mobile Legends seperti ini ya. Untuk cara menggunakan mode game atau game booster di HP Vivo, kita masuk dulu di pengaturan. Kemudian kita pergi ke mode game Ultra. Nanti muncul pop-up seperti ini, tekan lanjutkan. Nah sekarang sudah ada nih ya. Nah untuk di mode game sini kita misalnya lihat di asisten game, aktifkan sembul bila samping game nih boleh diaktifkan, blokir pemberitahuan nih juga boleh diaktifkan atau enggak ya, coba kita aktifkan dulu ya. Kemudian mode export, ini mode export ya, ini juga ada, ini boleh kita coba aktifkan. Kemudian apa nih, ini tolak semua, oh ini tolak semua panggilan masuk dari nomor yang tidak dikenal, ini boleh diaktifkan ya. Kalau ini yang diizinkan beberapa, itu juga bisa. Kemudian nonaktifkan sambungan WiFi otomatis. Kunci kecerahan ini bisa diaktifkan. Cegah sentuhan tidak sengaja, di sini bisa kita aktifkan juga. Kita coba-coba aktifkan ya teman-teman ya. Kemudian mainkan otomatis saat layar mati. Mainkan otomatis saat layar mati. Apaan nih? Oke, kurang lebih kayak gini dulu ya. Langsung saja kita tekan di game Mobile Legends-nya. Nanti dia akan muncul kayak gini ya. Tuh. Nah, setelah muncul seperti ini kita tekan oke. Ini tekan konfirmasi. Nah, sekarang kita akan lihat untuk cara melihat mode gamenya di sini ya. Nah, kita geser. Nah, ternyata kalau di HP Vivo itu seperti ini ya, teman-teman ya. Tuh. Jadi fitur-fiturnya di sini kita bisa panggilan latar belakang. Kemudian blokir pemberitahuan, ini mode esport dinonaktifkan, nah ini bisa diaktifkan. Ini kunci orientasi. Kemudian di sini ada pengubah suara, nih apaan nih ya? Oh, kayak gini teman-teman, ada fitur pengubah suara juga. Oke, nanti teman-teman pahami sendiri ya, ini saya cuma mencontohkan yang ada saja. Gambar dalam WhatsApp ini apa nih? Oke, gini. Oh, pop-up WhatsApp maksudnya teman-teman. Oke, nah kayak gini ya. Kemudian ya, seperti itulah teman-teman ya. Di sini di bawah ada juga pilihan kostum. Sekarang kita lihat kostumnya apaan. Oke, ini ada tanda plus. Oh, ini cuma maksimal 10. Oke. Tekan oke. Jadi kalau untuk kembali sama seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba lihat, kita langsung buka game Mobile Legends-nya apakah langsung aktif atau tidak ya teman-teman ya. Kita akan coba lihat. Oh, langsung otomatis dia teman-teman ya, tuh. Ini kalau oke. Ini kalau terganggu tekan jangan ingatkan saya lagi ya. Ini tekan oke. Nah, tetap sama ya teman-teman ya. Jadi seperti itu caranya teman-teman ya, untuk menggunakan atau mengaktifkan mode game pada HP Vivo. Oke, semoga video singkat ini bermanfaat. Silahkan teman-teman coba.